Ini adalah ruang tamu. Ruang tamu. Ini dapur. Ini adalah ruang ruang di belakang dapur, masih lagi luas untuk renovation ya. Dapur. Okay, di bawah ni ada satu bilik. Ini bilik air bawah. Satu bilik bawah. Bilik bawah ni ada wardrobe. Okay, jom kita naik atas. Rumah ni dah siap ada wallpaper. Masih cantik lagi wallpaper ni, baru pasang pada tahun 2019 pada bulan 7. So ini adalah living hall atas. Di atas ni ada 3 bilik. Ini yang master bedroom. Bilik ni ada aircon eh, master bedroom aircon. Dan ada wardrobe. Dan ini dah toilet lah. Okay. So, kita ke bilik. Kat sini ada 3 bilik eh. So bilik ni ada wardrobe. Dan bilik air. Bilik air tak kongsi eh. Bilik sendiri-sendiri bilik air. Ini seterusnya bilik ni. Ini tak ada wardrobe. Tapi siap. Bilik ni ada aircon. Dia tadi pun ada aircon. Dan ini bilik air. So ni adalah view belakang. Tengok view. So view ni tidak tak menghalang lah belakang ni. Ini adalah view depan. Kereta boleh muat 2. Kalau renovate alihkan beam ni boleh muat 3 lah. So ruang tepi masih luas lagi, dalam 10 kaki ruang tepi. Ini adalah ruang belakang. View belakang. Ini view tepi.